Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di IGES TV. Sampai jumpa kembali di channel kesayangan kita. Oke, kali ini di sore ini kita akan melakukan update bibit online yang kita beli 7 bulan yang lalu. Nah, ini bibit online yang kita beli, dan bahkan ini sudah mulai berbunga. Apokat jumbo, sawo jumbo, ini perkembangannya. Padahal ketika pertama kali kita beli bibit ini, kondisinya sangat memprihatinkan ketika kita membeli secara online. Ini perkembangannya, dan belum kita pindah ke pot karena kita menunggu pertumbuhan perkembangan selanjutnya. Dan tips yang terpenting ketika kita membeli bibit secara online, kita harus bisa memastikan bahwa batang bawah ini, sambungan batang bawah ini harus benar-benar kokoh. Seperti ini, minimal seperti ini. Yang bagus seperti ini sebenarnya, yang kokoh, yang lurus seperti ini. Dan untuk sahabat-sahabat, dan harus lebih teliti, jangan sampai membeli bibit online dengan bentuk batang bawah seperti ini. Ini tingkat kekuatan batang bawahnya sangat rentan sekali patah ketika sudah besar, karena pertumbuhan sambungannya lebih cepat daripada batang bawah seperti ini. Jadi diusahakan kalau membeli secara online, sahabat-sahabat dan bisa memastikan toko online itu menyediakan batang bawah sambungan dengan benar-benar kokoh, supaya perkembangan bibit di kemudian hari bisa bagus. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi buah, karena ini bunga pertama. Dan ini apokat aligator atau apokat jumbo. Mudah-mudahan ini bisa berbuah. Oke, sekian update bibit online yang kita beli 7 bulan yang lalu, dan kita akan update perkembangannya selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.